Yo, so sup bro, Leaks di sini. Jadi, okay, macam mana korang? Adakah kamu sihat? Adakah kamu sudah dapat gaji? Alright, so kat depan korang, ini antara barang yang saya dah beli untuk projek motor saya ni. Ada banyak lagi tapi belum sampai, iaitu gasket dengan blok 54, valve seal. Okay, so takpelah, nanti saya tunjuklah. So untuk sekarang saya tunjuk dulu dan saya cerita dulu apa yang saya dah beli ni dan apa barang yang dah sampai. So untuk yang pertama adalah oil seal wave 110. Dekat dash 110 pun boleh pakai ni. Okay, letak tepi. Lepas tu oil pump saya pakai HHM. Dia ada lagi tau, plastik dia besar. Lepas tu dia ada logo HHM. Ni gambar dia, tapi saya dah potong lah sebab saya nak macam ni je supaya korang boleh nampak. So ni oil pump racing lah. Dia lebih tebal, dia lebih besar. So barulah selamat sikit saya punya blok ni daripada calar. Sialah, sebab dah up spec kan. So oil pump wajib tukar lah. Kalau tak tukar pun tak apa, tapi seloknya tukar lah. Okay, lepas tu ini spark plug. Saya ambil yang G power punya, NGK G power. So ni kod dia CPR6 EAGP9. Ni baru betul boleh masuk dekat dash. Yang sebelum ni, yang spark plug yang saya pakai tu EX5 punya, dia tenggelam tu. Nanti kalau ada video nanti saya tunjuk lah. Dia kena pakai yang panjang punya guys. Okay, lepas tu ni guys, Clutch plate saya yang dari tu dah haus, dah tak nampak langsung dia punya macam ni. So saya pakai yang brand Tobaki punya Wave 110. Dia ada 3 je clutch plate. So Wave 110, Dash 110 V1 memang sama. Dan untuk pengetahuan korang, Dash 110 V1 ni dia tak ada spring ya guys. Dia ada spring tapi spring besar, macam Legenda 115 yang lama punya cup. Okay, dan yang terakhir adalah ini guys. Korang tahu tak ini apa? Yes, dekat depan ni adalah Leo, brand Leo. Tapi apa? Okay, mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. So ini guys, racing gear full set Wave 110. So macam yang saya cakap, Dash 110 V1 dan Wave 110, engine dia sama, lebih kurang je. Okay, so ini adalah gearbox full set, gearbox racing lah. So dia punya gigi dah lain, so dia punya ratio memang agak berbeza lah. Ni kalau pakai gearbox ni, gear 1 memang panjang lah. So macam ni guys, full set. Saya tukar sebab saya punya gearbox dekat gear 2 tu dah makan. So tu yang saya alang-alang tu beli lah gearbox racing terus kan. Lagipun kita up spec 5.4. So kita tengoklah macam mana. Rasanya susah agak ni nak setting sprocket sebab kita dah tukar ratio dekat gearbox. So tu nampak Leo. So tu je untuk hari ni. Nanti kalau ada barang lain yang dah sampai, nanti saya inform lah. Alright guys, jadi ada lagi beberapa barang yang sudah sampai. So ni guys, saya dah buka tadi. Wow, banyaknya sampah. Okay, jadi saya sambung So gasket, saya cari yang 54mm, saya tak jumpa. Yang ada dapat full set. So saya just dapat yang ni lah, 55mm Wave 110. So Dash 110 V1 pun boleh pakai guys. Alright, kat tepi. Okay, ni pula, kalau andai kata blok 54 tu macam kena korek sikit rumah enjin tu, so saya pakai ni lah guys untuk korek dia. Alright, okay, letak tepi. Okay, ni blok dia. Okay, blok nantilah, santai lah Ni adalah double signal, so korang tak nampak lah. So dia 110 boleh. Okay, ni oil seal. Saya rasa oil seal tu dah koyak rasanya. Tak tahulah okey lagi ke tak. Yang penting kita dah overhaul, tukar je lah oil seal baru kan. Okey, ini pula adalah dapat ni, Yamaha Honda SYM. Yamaha Honda SYM, Yamaha Honda SYM. Demak tak ada ke? Ni pula untuk lock seat, tempat duduk belakang tu untuk kunci dia. Yang saya punya tu dah rosak, so saya tukar baru guys. Okay, ni guys, blok 54 lacing. Ini blok lacing guys. So ni brand TCB. Tak pasti ni brand daripada mana. Nampak gayanya macam kat Japan. 175 baik kalau beli kat kedai dan pasang. So saya dah buka dah tadi, plastik dia semua saya dah buka. So ni satu set blok ni, dapat piston ring, dapat dia punya clip. Lepas tu tu dalam tu dia punya piston shaft. So ni bloknya guys. So sangat bersih, sangat mantap. Tu ya, 54.
54 guys. So sebenarnya nak up 57, tapi modal tak cukup. Kalau 57, cam dah kena tukar lah. Kalau 54, still boleh pakai cam standard. So tak apa, saya pakai dulu cam standard untuk 54 ni. Nanti saya, kalau dah gaji bulan depan, baru saya tukar cam yang Umar Racing lah. Tengoklah apa macam guys. KWB 109. So bahagian tepi ni macam ni. Ini macam ini, ini macam ini, ini macam ini, macam ini, macam ini. Wow, tak sabar saya nak pasang guys. So, itu je lah. Okay, itu je. So, total kesemua barang yang saya dah beli nak dekat 400 gak guys. Tambah lagi minyak hitam. Minyak hitam saya pakai Motul. Tu saya beli tadi harga 40. So, ni gambar dia. Okay guys, jadi saya nak pasang dulu lah. So, nanti kita berjumpa di video seterusnya guys. So, bye. Jangan lupa subscribe.